Halo sahabat, kembali lagi ya bersama saya di channel Hero24. Nah, untuk tutorial kali ini saya kembali ke alam ya, dan akan mencari bahan atau tanaman liar ya yang bisa dimanfaatkan untuk kita jadikan bonsai ya sahabat. Dan ini tujuan saya akan ke bawah ya, ini karena di bawah ini sungai dan saya akan menyisir dan kita lihat ada jenis atau ada bahan apa aja yang akan kita dapatkan ya. Nah, dan untuk kebetulan sekali di tengah perjalanan saya menemukan salah satu jenis tanaman liar yang bisa kita manfaatkan untuk dijadikan bonsai ya. Nah, ini dia ya pohon, dia jenisnya berduri ya. Nah, ini dan durinya ini sangat panjang-panjang sekali ya, bisa dilihat. Nah, ini ya, ini adalah kelampis putih ya sahabat, nah, atau sering disebut dengan ripung ya. Nah, dan untuk contoh batangnya atau kriteria batangnya ya, dia untuk kalau masih muda dia berwarna hijau, ada bintik putih. Nah, ini kurang lebih sejempol lebih ya, jempol tangan ya, dan dia berduri dan kita harus hati-hati ya untuk jenis tanaman ini ya. Nah, dan ini pohon kelampis putih atau ripung ya sahabat, sudah banyak tampil di ajang pameran lokal maupun nasional ya. Nah, ini ya, jadi ini tanaman endemik kita ya yang bisa kita manfaatkan untuk dijadikan bonsai ya. Dan kita lihat ya untuk ciri-ciri bagian daunnya, dia majemuk ya sahabat. Nah, bisa kita lihat majemuk, dia berwarna hijau terang ya, seperti keluarga dari pohon asam ya. Namun dia ukuran daunnya lebih mikro ya, atau lebih kecil ya. Oke sahabat, kita lanjut ya mencari bakalan bonsai di alam, dan mudah-mudahan dapat yang berkarakter ya, karena untuk sekarang saya tidak membawa peralatan dan juga hanya ingin mengecek karena ini di bawah sungai ya. Ini sungai besar sekali ya sahabat. Kita lihat sini juga banyak jenis burung. Ini nampaknya sepertinya ke sini ya jalannya. Nah, dan untuk yang kedua saya menemukan salah satu jenis lagi ya. Ini sudah tidak asing lagi ya untuk penghobi atau pohon ini ya. Nah, ini adalah jenis tambat sapi ya sahabat, dan untuk daunnya atau bunganya dia seperti ini ya. Nah, ini adalah sidagori atau tambat sapi ya, cantik ya bunganya, dan dia tumbuh di pinggir jalan seperti ini ya. Untuk bagian dari batangnya dia berwarna putih ke silveran ya. Nah, seperti ini, dan untuk bagian mudanya dia berwarna coklat. Nah, bisa kita bedakan ya, ini yang tua, ini yang muda ya bagian pucuknya ya. Dan memang ya untuk jenis ini apabila sudah kita jadikan bonsai, daunnya akan bisa sangat mengecil sekali. Sini juga ada pulutan. Nah, untuk jenis pulutan ini masih sangat melimpah sekali ya di alam kita. Oke, simak dan tonton terus ya sahabat. Dan ini untuk jalannya lumayan juga ya. Jadi ini menuju ke sungai. Kita akan lihat aja di sepanjang jalan ada bahan atau tanaman yang bisa kita manfaatkan ya, khususnya tanaman liar ya, bisa kita manfaatkan untuk dijadikan bonsai dan pasti bernilai tinggi ya apabila kita sudah jadikan bonsai. Aduh, ini lumayan. Nah, jadi itu ya sahabat, bisa kita lihat
ini sepertinya kemarin baru kebakaran atau dibakar sama petani, saya kurang tahu ya, karena bisa kita lihat ini ada bekas kebakaran. Wah, asik ya sahabat, bisa kita lihat. Nah, wah, ini ya sungainya. Dan tentunya ya apabila kita ke hutan, apalagi tidak ditemani, kita wajib ya membawa peralatan seperti golok, ataupun tidak membawa kita bisa membuat ranting kayu. Dan di sana ada sepertinya mau dikerjakan proyek ya, itu kita lihat ada alat berat ya, dan kita akan susur sungai. Airnya jernih sekali ya, ini benar-benar jernih ya sahabat. Ini sepertinya dalam. Oke, kita lihat ya, kita ke sebelah sana dulu ya. Nah oke sahabat, kita akan coba menyeberang ya ke sebelah sana, dan kita akan lihat atau kita akan mencari bahan bonsai di sisir sungai. Wow, ini lumayan dalam juga ya. Nah, ini kita harus ekstra hati-hati ya. Waduh, ini lumayan deras juga ya sahabat untuk alurnya. Nah, ini kalau musim penghujan kita harus hati-hati ya menyeberang, karena untuk air yang dalam itu tidak akan kelihatan. Akhirnya kita selamat dan kita udah menyeberang ya sebelah sana. Wah, ini pasirnya sangat melimpah sekali ya, bisa kita lihat. Ini kalau buat bangun satu RT ini atau satu kelurahan juga bisa ini. Ini pasir bangunan ya sahabat. Nah, ini ya pasir sungai. Ini banyak sekali ya pasirnya, ini mantep ini. Oke sahabat, simak dan tonton terus ya. Oke sahabat, dan ternyata di sini masih belum menemukan ya jenis bonsai atau tanaman liar yang bisa kita jadikan bonsai ya. Dan kita akan kembali ya menyeberang. Oke sahabat, kita sudah ada di seberang sungai yang tadi ya, yang kita lewatin. Dan ternyata benar ya sahabat, ini akan dijadikan pabrik ya. Nah oke sahabat, ini masih tahap pencarian. Dan kebetulan sekali tadi ketemu sama teman satu hobi. Nah, dan sama ya, kita mencari jenis atau tanaman liar yang akan kita manfaatkan untuk dijadikan bonsai. Ini juga ada pohon jambu ya. Aduh, ini lumayan juga ya. Ini tempatnya sangat enak sekali ya sahabat, bisa dilihat. Wah, ini kalau kita gembala kambing atau sapi nih, kayaknya montok-montok nih sini nih. Waduh, enak sekali ya untuk tempatnya. Nah oke sahabat, di sini saya menemukan salah satu tanaman ya yang sudah tidak asing lagi dan sangat diminati oleh
penghobi bonsai dan ini tumbuh di samping gubuk atau saung tempat bernaung ya. Dan ini adalah tanaman endemik kita ya sahabat. Jadi pohon asam ini yang bernama Latin Tamarindus indica ya, kalau nggak salah ya, maaf ya. Dan seperti kita tahu ya, untuk pohon asam ini sudah banyak tampil di ajang pameran bonsai seperti ajang PAMNAS, pameran lokal dan juga lainnya ya sahabat. Oke sahabat, kita lanjut ke tahap pencarian ya. Nah oke sahabat, dan untuk yang terakhir saya menemukan salah satu pohon ya ini. Nah pohon dari Lantoro ya, atau petai Cina ya. Nah ini, jadi untuk pohon ini bisa ya untuk dijadikan bonsai karena dia berbatang keras dan daunnya juga bisa sangat mengecil ya. Nah jadi sudah banyak pecinta dan penghobi bonsai, dan ada juga yang sampai turun ke pameran ya. Tinggal dicek-cek di YouTube sebelah, channel YouTube. Jadi untuk pohon Lantoro ini sudah mulai digemari ya oleh pecinta dan penghobi bonsai. Dan jadi memang ya untuk karakternya sudah pada tahu ya seperti ini ya sahabat. Jadi untuk jenis Lantoro ini dia berbatang putih ke silveran, dan juga untuk bagian pucuknya dia kehijauan ya. Nah ini ya, ini, dan ini karakternya lumayan unik juga ya, dia menempel bersamaan dengan pohon jati ya. Nah ini pohon jati, ini pucuknya ada ya. Nah ini dia menempel ya. Nah ini ya, ini sebenarnya lumayan juga nih, cuman saya belum begitu tertarik ya untuk jenis ini karena belum tahu jadi titik kelemahannya dan kelebihannya gitu kan. Jadi kan tiap pohon kan harus tahu gitu kan untuk bagian perandingannya atau percabangannya dan tangan-tangannya, dan untuk kesusahannya itu seperti apa, karena saya juga belum mendalami untuk salah satu pohon ini ya. Oke sahabat, mungkin cukup sekian dulu ya untuk tutorial kali ini karena hari juga sudah mulai gelap ya dan tidak memungkinkan untuk pencarian, dan hanya beberapa tadi ya bahan yang dapat kita temukan ya. Dan ini untuk yang terakhir adalah bahan atau pohon Lantoro ya. Ini ya, dengan karakter lumayan unik juga ya ini akarnya. Ini bisa dibikin kayak cascade atau bunjin juga bisa ya. Sebenarnya kedepannya. Jadi maaf ya kalau ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih ya telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya sahabat. Terima kasih. Salam satu hobi, salam bonsai. Bonsai Vlog Bandung. Mantap.